Sederaulon puluhan masa dari himpunan mahasiswa Islam cabang Blangpidi dan Bem STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya menggelar aksi di gedung DPRK setempat. Mahasiswa menyuarakan kritik terhadap revisi UU KPK, RUU KUHP, dan sejumlah rancangan undang-undang lainnya. Mahasiswa menilai pemerintah tidak adil dan serius dalam pemberantasan korupsi. Sementara itu, upaya mahasiswa untuk masuk ke ruang paripurna DPRK dikabulkan polisi untuk kemudian membaca sejumlah tuntutan di depan anggota dewan. Aksi ini juga diwarnai dengan pembacaan surat Yasin sebagai bentuk solidaritas bagi mahasiswa yang meninggal dunia saat menggelar unjuk rasa beberapa waktu lalu. Dari Blangpidi, Rahmat Saputra, Serambi On TV.